rumah tangga saya dijadikan kambing hitam untuk sesuatu yang dia tidak bisa akui di zaman dulu gitu loh. Kalau misalnya mau datang ke acara talk show, klarifikasi, oh ya dia anaknya Drake, saya jadi masalah, memang itu benar. Kita tidak pernah tidak mengakui ya. Tapi kalau datang bikin cerita, story, something yang kita menggiring opini seakan-akan gak benar, itu kan gak boleh. Ya, kenapa? Kita harus pikirkan juga lah masa depan kita. Dan menurut saya, with all due respect ya, pikirkan anak gitu. Kenapa one day dia grow up, dia ngeliat-ngeliat begini kan kesian dianya gitu loh. Kenapa kita hari ini juga panggil media, karena menurut saya media for media. Kenapa dia gak bisa bikin begitu di media, terus kitanya gak ada move kan. Kita juga harus dapat info yang imbang, kalian harus dapat info yang imbang. Jadi kita semua bisa terbuka pikirannya gitu loh, dimana salahnya. Kenapa after all this while gitu loh, kita di sini tidak pernah menutup akses. Bahkan saya yang ngomong sama Greg, saya gimana if one day misalnya ada itikad baik dari dia silaturahmi, saya mau, I would love to. Mbak, anak kecil lucu banget, Mbak. Ya, kita aja punya anak kakak 4 orang, gak jadi masalah buat kita. Besarin anak itu tidak mahal, gengsi yang mahal, sayang. Oh iya dong, benar ya. Jadi apa, with all due respect, pikirkan itu. Apabila ada yang ingin dibicarakan mengenai anak itu, ada baiknya baik-baik saja gitu loh. Kenapa? Kita pikirkan untuk masa depan si kecil. Saya dan Greg orang yang kooperatif, kita akan berusaha menjadi yang terbaik. Dan today I tell you, I'm really proud of my husband. Look at around you. Ini terjadi di banyak tempat. Banyak orang tidak peduli, bahkan langsung ditinggalin. But my husband, ya, dia kasih tahu ke saya semuanya. Dia kasih semua buktinya ke saya kalau saya mau memperbaiki kesalahan saya. Walaupun saya sama dia tidak punya masa depan, tapi anak ini adalah anak saya selamanya. Good, I said, you are a good man. You know? So, sekarang terjadi seperti ini, saya malah, sayang, you have to speak up. Orang gak bisa ngeliat kamu seperti ini. Ketika kita membahas semuanya secara asumsi, oh because he is black, he is bad. Oh because you white, kamu baik. No, kita gak boleh rasis. Ini orang baik. Kalau gak, saya gak kawin.